dari Irak. Ada Ali Jasib, umpan langsung pada Aiman. Hati-hati di kotak penalti, tidak offset tadi. Kita lihat aja Nusa Stoski, abek kiri arah Irak. Masih kosong, tidak ada yang mengawal, angkat langsung ke hadapan kita lihat ada Maklok. Gagalah crossing yang coba dilakukan oleh Nusa Stoski tadi, Bung Doni. Iya, Bung. Masa bola yang sangat kuat dari pemain Irak. Nusa Stoski kepada Ali Jasib. Di kiri kita lihat Ali Jasim berhadap dengan Asnawi. Hati-hati Asnawi di kotak penalti tadi. Sekali-kali. Agak licin juga lapangan. Betul. Kalau tidak begitu clean tadi ya dia membuang bola. Apa yang sudah lakukan Ali Jasim? Masih Ali. Langsung di kotak penalti. Hati-hati Indonesia. Al-Amari. Masih Al-Amari. Berblok dengan sangat baik kita lihat. Oleh Asnawi adalah Al-Amari, Amir Al-Amari Abud. Kembali tendangan penjuru diraih oleh Irak. Lakukan sudah berbahaya. Sudah oleh Jordi tadi. Shooting langsung. Mengambil nomor 3. Serang tersebut mungkin sudah dilihat oleh asisten wasit tadi, tendangan bebas. Indonesia harus hati-hati karena banyak pemain Irak yang memiliki postur tinggi. Al-Amari Abud tampaknya akan melakukan tendangan bebas. Lakukan sudah langsung di kotak penalti digagalkan. Kita lihat tadi dengan sangat baik. Masalah dari kaki Asnawi. Tapi sebelah Indonesia bermain di Jonam. Rupanya ada nomor punggung 2. Apakah akan Arkan Fikri yang bermain mengundi? Iya. Memang di sini belum terlihat, tapi ya kalau kita lihat ada pergantian pemain, karena kita tahu agresif lagi ini nggak kau mesin Tayong. Asnawi langsung di kotak penalti, langsung ke Rafael Strike, gagal tadi. Oke, Rafael Strike bisa mengejar bola. Lihat Nan, langsung di kotak penalti. Ada kesempatan, mengarah kepada Denny Sulistiawan tadi. Hasyat tadi mengalami benturan, namanya tidak tadi. Sedikit saja hampir menyambar kepala dari Dendi, tapi tangan panjang dari penjaga gawang adalah Hasyat.